Pantas santai digugat cerai Natalie Holzer. Rupanya begini prinsip hidup Sule yang buat netizen bergidik tak percaya. Nggak mikir tua kali ya? Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Kisruh rumah tangga Natalie Holzer dan Sule masih heboh diperbincangkan. Kini Natalie Holzer pun memilih untuk pisah rumah usai melayangkan gugatan cerai. Natalie Holzer bahkan membawa azam sang putra. Ia juga sempat mengaku akan bekerja keras untuk sang putra. Imbas perceraian Sule dan Natalie Holzer, video lawas sang komedian membahas soal prinsip hidup kembali disentil. Bahkan banyak yang dibuat tak percaya dan kesal pada pengakuan Sule. Dari pengakuannya itu, Sule seolah lebih mementingkan anaknya daripada istri. Seperti dimuat Surya Tribun, video tersebut merupakan video pernyataan Sule yang diunggah YouTube TS Media. Pada video yang kini ramai jadi sorotan itu, Sule membeberkan prinsipnya soal perceraian. Menurutnya dalam rumah tangga tentu dia akan mengusahakan yang terbaik, termasuk mempertahankan rumah tangga. Namun jika Tuhan menakdirkan harus berpisah, tentu ada yang bisa dilakukan selain menerima. Toh dulu gue sebelum jadi duda, gue juga mempertahankan kalau Tuhan sudah menakdirkan dengan karakter masing-masing seperti kita harus berpisah, ya sudah mau gimana lagi, kata Sule. Sule bahkan mengaku dirinya tidak mau terlalu larut dalam saat memiliki pasangan. Yang terpenting baginya adalah menjalaninya dengan tanggung jawab dan tidak mengkhianati. Karena gue tidak mau terlalu dalam memiliki pasangan. Karena pasangan itu bukan milik gue tapi milik Allah, papar Sule. Jalanin aja, yang terpenting tanggung jawab, tidak mengkhianati. Udah gue mah prinsipnya gitu, lanjutnya. Siapa sangka jika video lawas itu pun memancing reaksi dari netizen. Tak sedikit yang kemudian dibuat geram dengan kata-kata Sule soal prinsip hidupnya. Diunggah ulang oleh akun @madamegosip.official, video itu pun ramai diserbu komentar. Ternyata aslinya memang kurang bijaksana, gak mikir tua kali ya. Gak heran kenapa almarhumah sampai ajukan cerai, tulis simi.everyday. Kalau mikirnya begitu, yakin deh kawin cerai kawin cerai. Kalau utamakan anak, ngapain nikah? Nafsu apa gimana? Ingat punya anak perempuan, tulis @zainarashar19. Kok aku greget ya? Ya udah kalau gitu gak usah nikah aja, percuma nikah gak dihargai tuh istrinya, tulis netizen lain. Tapi besok kalau udah tua gak ada yang ngurusin pak, anakmu sudah asik dengan keluarganya sendiri, tulis akun netizen lain. Santai banget dia jawab, gak ada usaha mempertahankan rumah tangganya, merasa banyak duit dipikir semua cewek mau sama dia, gak ngaca ya, tulis akun netizen lain. Istri baru Sule sindir Putri Delina doyan kumpul kebo. Natalie Holzer, jangan suka tidur bareng tiap hari. Unggahan Natalie Holzer di Instagram storiesnya baru-baru ini mencuri perhatian. Istri dari Sule itu seolah menyentil Putri Delina yang doyan kumpul kebo. Seperti diketahui, hubungan Natalie Holzer dan Putri Delina dikabarkan sedang tidak baik. Natalie Holzer dan Putri Delina bahkan tampak saling sindir di media sosial. Masalah berawal saat Putri Delina muncul di YouTube Maya Estianti dan mengatakan kini kesepian serta tak ada yang mengerti dirinya. Natalie Holzer disebut gagal jadi ibu sambung yang baik bagi Putri Delina. Putri Delina bahkan mengungkit momen Natalie Holzer sempat pergi dari rumah. Sadar diri namanya tercoreng imbas omongan Putri Delina, Natalie Holzer buka suara. Soal alasan pergi dari rumah, Natalie rupanya kecewa dengan pernyataan DM Putri Delina yang lebih memilih Lina Jubaida dan disetujui Sule dengan menulis mantan istrinya masih terbaik. Kemudian Natalie Holzer mengaku sudah berusaha jadi ibu yang baik untuk Putri Delina.
Ia tak menyangka jika ada luka yang begitu membekas di hati Putri Delina. Natalie Holzer mengaku masih belajar untuk bisa jadi ibu yang baik untuk Putri Delina. Pengakuan menohok Natalie Holzer ini sontak bikin banyak netizen yang turut mendukungnya. Namun kecewa belakangan ini unggahan Instagram story Natalie bikin tercengang. Pasalnya Natalie menyindir seseorang yang diduga adalah Putri Delina. Awalnya ia mengunggah ulang Instagram story dari Jordi Rama yang berisi kata-kata semangat. Kemudian Natalie pun menambahkan tulisan, "Thank you adikku, oh iya deh bilangin temen kamu, jangan suka tidur bareng terus ya tiap hari," emoji tulisnya. Banyak yang penasaran dengan sosok siapa yang dimaksud. Tak sedikit netizen yang mengira sosok yang dimaksud adalah Putri Delina dan juga kekasihnya. Natalie Holzer angkat bicara usai ribut dengan Putri Delina hingga minggat dari rumah Sule. Natalie Holzer kini tengah diterpa isu tak sedap tentang hubungan dengan keluarganya. Mulai kabar bermasalah dengan anak sambungnya Putri Delina hingga pergi dari rumah Sule. Saat awak media berusaha mengonfirmasi hal yang sebenarnya terjadi, Natalie masih enggan membeberkan. Ia hanya meminta doa kepada semuanya tanpa menjelaskan apapun. "Doain aja ya yang terbaik ya, terima kasih, assalamualaikum," ujar Natalie saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Natalie yang mengenakan baju merah serta hijab putih bermotif berjalan terus menembus para wartawan menuju mobilnya. Sebelum pintu mobilnya tertutup, mantan DJ itu memberikan isyarat salam kepada awak media dengan mendekatkan dua telapak tangannya. Seperti diketahui hubungan Natalie Holzer dengan anak sambungnya, Putri Delina, dikabarkan sedang renggang. Hal ini bermula ketika anak kedua Sule itu curhat soal keluarga di kanal YouTube Maya Estianti. Setelah itu Natalie juga sempat buka suara tentang masalah keluarga lewat kanal YouTube Uya Kuya. Gara-gara masalah ini perempuan blasteran Jerman tersebut sampai keluar dari rumah Sule demi menenangkan diri. "Bukan kabur, di media kan tulisannya aku kabur, tapi sebenarnya lagi pingin sendiri dulu dan gue itu lagi kenapa ya nih," kata Natalie di YouTube Melanie Ricardo. "Menyelesaikan masalah dengan ego dan ego, enggak kan bisa, malah makin panas," sambungnya.